Putra sulungnya yang tengah memakai seragam taekwondo diciuminya tanpa henti. Bahkan, sabuk hitam yang berhasil disabet sang putra sebelum ia meninggal dunia digenggamnya seerat mungkin. Raut wajah Dwi Syafira atau yang karib disapa Ira menyendu saat memegang dan memandangi foto anaknya, Muhammad Hasyaat Halasa Putra dalam sebuah figura. Pasalnya, mahasiswa Universitas Indonesia, UI, 2022 itu, tewas setelah terlindas mobil yang diduga dikendarai oleh seorang pensiunan aparat penegak hukum, di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober 2022, lalu. Tanggal 19 saya bikin laporan sampai dengan hampir 25 hari ya, 25 hari tidak ada informasi sama sekali dari pihak yang bawa mobil itu, tidak ada komunikasi dengan saya secara langsung sampai dengan di akhir bulan November. Akhir bulan November atau awal Desember itu kami diundang ke Bukit Gakum Pancoran. Di situ kami datang ke-6, tapi begitu kami sampai, kami bertujuh, kami dipisahkan oleh petugas di sana. Jadi hanya kami berdua, suami istri, orang tua korban yang boleh masuk, sedangkan kakak-kakak dari ibu ini tidak diperkenankan masuk. Di dalam itu pun tersampaikan, menyatakan bahwa posisi emas saya ini lemah. Jangan lupa subscribe ya.